mudah-mudahan Enggal sehat. Amin. Biasa dari kapangawasan. Amin. Amin. Selangsurna sing berlimpah ya Allah. Amin. Anu dikasihkeun. Dan kebetulan katanya kalau sekarang waktunya ngasih makan kambing. Jadi saya ikut. Asa kantos penak ya teh? Oh, nu bisa tipayun ya? Mohon. Bade teras ke mana gening? Bade ke Mauju. Wias ngiring? Mangga. Asik. Oh, kan dia jalan, nak? Oh, kadang-kadang sok pangnalangankeun pangmarabankeun gitu. Ya, pami anu di tong mana mamah? Anu pali mana? Anu pali tong itu. Oh, pali tong. Oh. Kunaon ya? Isineun kitu? Ya, sok tabuh 5 biasana. Oh, sok tabuh 5. Nya atuh geus teu kenging we isineun mah. Mohon. Eta mah emme sanes doma. Mohon. Embe. Hilap deui ai Neng Erin teh kelas sabriji? Kelas 3. Hah? Kelas 3. Kelas 3 naon? Alia. Oh, kelas 3 Alia? Oh iya, bumi manaon teh? Mauju namanya teh? Leres. Iya teh nenek? Mohon. Oh, leres. Namanya teh nengerin teh kelas berapa? Kelas 3. Oh, kelas 3. Alia. Alia? Berarti satu di ayu nak? Ah, kantosan. Ayah mana? Assalamualaikum. Mak, damang. Alhamdulillah. Di mana ya teh? Abdi, di palihan Taraju.
Mohon. Jening kamu. Amengan kapalihan dia sakantenan silaturahmi. Mohon. Tekenging, tekenging terus dia cekap, cekap uyo saya calik bebius. Tipayun amengan ka dia tengan teu pepenak sareng mana. Mohon, da istri nu ka dia teh. Oh tipayun. Mohon, abdi teh di foto. Da barengan saya pamrih. Rewas, di foto. Amin, mohon harus. Daya nama Mate Yuswa sabaraha, Mak? Hampir 80. 80. Apa mah berarti tos lami ngantunkeun? Atos kapungkur teh. Maot nete. Oh, channel Niat Kuring masih angkat emak, mudah-mudahan engal sehat. Amin. Biasa dari kapangawasan. Amin. Bade mirun lah sana. Mohon antasan sadapnya. Bade mirun sana kang emak. Oh mohon. Angkai sarang deh kata mana nya? Mohon. Nah sahabat, jadi ini ceritanya seperti ini ya. Tadi kan saya dari Tasik Selatan sebelah sana lah pokoknya ya. Kebetulan saya tadi terjebak hujan, jadi hujannya lumayan agak lebat. Kemudian saya ngiuhan dulu atau berteduh dulu, dan kebetulan pas hujannya itu di depan rumahnya Neng Erin. Tuh, jadi ketemu lagi sama Neng Erin. Iya teh badan nahar cai. Oh mohon. Oh kang mau ibak napa intinya? Mohon. Aisyah di dinten sok ke mana? Nenggarin teh? Ayah waya di bumi. Ayah waya di bumi. Mohon. Nah, mana ngerin badan nih, Mak? Atuh, wes ku abi, Neng. Eh, iya panyepengan ke kamera, atuh. Wes ku abi, eh. Tos biasa, atau napi? Atos biasa, kangen emak ibak. Oh, kangen emak Thank you.
Nah sahabat, dan sekarang saya mau ikut untuk ngasih makan apa namanya kambing ya. Kambing yang katanya ada di sebelah sana tuh kambingnya. Ternyata Neng Erin ini selain membantu neneknya, membantu-bantu neneknya di rumah atau nyuci baju, nyuci piring seperti biasa, ternyata ini juga bukan rekayasa sahabat. Ini memang betul-betul keseharian Neng Erin. Marabme ya, ngasih makan kambing tuh. Dan kebetulan katanya kalau sekarang waktunya ngasih makan kambing, jadi saya ikut. Mantap ya Neng Erin. Jalannya juga tet-tet-tet gitu. Pami mama nuju teh aya teh asok di aing ngarit ya sa. Kan tapi sin ka arit. Kalah ka arit kuku. Oh. Pas mama nuju teh aya nih. Mohon. Jangan enggak bantos-bantos ieu apa ini kieu. Pami bapak eta ka mana? Nuju damel. Oh, di mana? Di Jakarta. Oh, damel di Jakarta. Di Sarengraka. Coba lihat sahabat ya. Mungkin sahabat sudah bisa membedakan antara domba dan kambing. Kalau ini terlihat dari telinganya ya, tuh. Telinganya kan agak lebar, berarti ini adalah kambing. Kalau misalnya domba itu tidak lebar telinganya seperti itu sahabat. Betul tidak dengerin? Betul. Tuh, betul kan ya?